Lagu Ojo Dibandingke kini tengah digandrungi oleh masyarakat. Lagu yang diciptakan oleh Abah Lala itu awalnya dipopulerkan oleh Denny Caknan. Kemudian, semakin viral di media sosial TikTok usai di-cover oleh penyanyi Villa Thalia featuring Farel Prayoga. Farel Prayoga sendiri menjadi bocah cilik yang diundang untuk bernyanyi pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Istana Negara, Jakarta. Ia juga membawakan lagu viral Ojo Dibandingke, sambil menyebutkan nama Presiden Jokowi dalam bait lagunya. Bocah asal Banyuwangi itu pun sukses membuat para tamu undangan ikut berjoget menarikan lagu tersebut. Bahkan Ibu Negara Iriana Jokowi juga ikut joget. Namun, di balik suaranya yang merdu, Farel merupakan anak yang berasal dari keluarga sederhana. Belakangan ini, terungkap pula kondisi rumahnya yang berada di Desa Kepundungan, Banyuwangi, begitu sederhana. Inilah sosok rumah Farel Prayoga. Tampak dari kejauhan, rumah penyanyi cilik Farel Prayoga dengan cat tembok warna biru. Rumahnya tampak sederhana dan tidak terlalu besar. Di teras rumahnya terdapat kursi yang disediakan untuk tamu. Memasuki area dalam rumah, tidak banyak perabotan di dalamnya. Hanya ada karpet bermotif merah di ruangan tersebut. Pada area belakang rumah, tampak sebuah ruangan terbuat dari tembok anyaman bambu yang sudah lusuh. Bahkan, pintunya pun dibuat dari papan. Walaupun rumahnya terlihat kecil, namun halaman depan ini cukup luas. Tampak jelas suasana desa yang sejuk. Di halaman belakang rumah, terdapat lahan kosong yang dipenuhi dengan rerumputan liar.